menerima Engkau, artinya kami yakin dan percaya kepada Engkau. Kami pasrah kepada Engkau, kami mengakui bahwa hanya pada-Mu lah Tuhan ada kesempatan. Hanya pada-Mu lah kami mendapat kekuatan yang baru, hidup penuh dengan tantangan. Di dalam kami memuji dan menyembah Engkau, kami dapat kekuatan baru. Kelimak-kelimaklah kepujian, lagu nyanyian, karena merupakan pernyataan syukur dan iman kami kepada Engkau. Kami bersyukur di dalamnya ada kekuatan, di dalamnya ada kebenaran-kebenaran Allah. Sekarang tiba saatnya kami harus duduk tenang. Kami mau belajar, kami terima kebenaran firman dan mimbar dari altar berbicara. Kristus di jemaat, di keluarga kasih karunia, supaya nama Allah terus dimuliakan. Kami rindu berpengalaman dengan Engkau Tuhan, dengan dasar kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekali lagi hamba berserah penuh kepada Tuhan, apa yang Engkau mau sikapkan. Dan kebetulan hamba ada di sini, biarlah itu semua dalam tuntunan Tuhan, kuasa Roh Kudus dibagikan, diwujudnyatakan dalam kehidupan kami ketika kami pulang kembali ke hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom semua. Shalom. Shalom. Luar biasa ya, karena kita mendapat kesempatan kembali untuk bertemu satu dengan lainnya di tengah-tengah situasi kondisi yang kita semua sudah tahu. Pembatasan dilakukan, tetapi kita bersyukur lewat beberapa kesempatan Tuhan boleh memberikan anugerah bagi kita sehingga kita bisa bersama-sama ada di sini. Tapi juga puji Tuhan karena Tuhan menggunakan anak-anak Tuhan dengan hikmat-Nya, ya, maka talenta karunia hikmat, sehingga media-media seperti ini kemudian digunakan untuk perluasan kepada puji. Itu sebuah hal yang kita harus patut syukuri. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan tema khotbah dengan tema dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena Roh Kudus ketika dicurahkan atau turun ke dalam dunia terus bekerja untuk membangun gereja. Dan memang sesuai dengan apa yang Yesus telah membuatkan atau Yesus telah sampaikan, bahwa aku akan mengirimkan kepadamu, aku akan mengutus kepadamu seorang penolong, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam dua persepsi, selama-lamanya sampai bumi berakhir, tapi juga selama-lamanya sampai hidup saya dan saudara berakhir. Itu dua pengertian yang harus kita pahami, supaya kita juga mempunyai keyakinan bahwa selama kita masih dalam dunia, Dia bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika nanti kekacauan yang sedang terjadi ini, kalau seandainya Dia terus beruntut terus, itu pasti terjadi. Kita tidak tahu kapan. Tapi kalau nanti kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan ini akan berlanjut terus sampai kepada kekekalan, sampai kepada berakhirnya dunia ini, kita tahu bahwa Roh Kudus menolong kita. Puji Tuhan. Dan Roh Kudus juga yang membuat saya bisa mampu berdiri di sini. Roh Kudus juga yang bisa bikin saudara dan saya semua, ya, saudara bisa mampu untuk ada dan duduk di sini. Saya kalau mau pilih, lebih baik kita ikut di rumah, ya, bisa. Tapi juga kenapa kita ada di sini? Karena pertolongan Roh Kudus, karena iman Roh Kudus, menolong dan pemimpin. Baik, saya ajak Bapak Ibu Saudara semua kita buka Alkitab kita dari Alkitab Perjanjian Baru, surat Efesus. Waktu Pak Bapak Gembala bilang temanya dipenuhi Roh Kudus, pasti kita pikir ini harus dari Kisah Rasul atau Kitab Korintus yang banyak membahas tentang Roh Kudus. Tetapi ada hal penting Bapak Ibu Saudara yang Roh Kudus meningkatkan untuk saya, beri
pencerahan untuk saya untuk membuka sebuah kebenaran penting yang sangat mendasar sebelum kita jauh mempelajari tentang Roh Kudus. Nanti sebentar saya akan bahas juga tentang Roh Kudus. Tapi dari dua ayat ini, bahkan satu perikop ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan dibawa untuk mengerti, memahami dasar-dasar yang sangat penting untuk kita untuk berpengalaman dengan Roh Kudus. Efesus pasal yang pertama, Efesus 1. Efesus 1. Mari kita membaca secara bersama-sama dua ayat saja dari perikop yang ada, yaitu ayat 13 dan ayat 14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Sudah siap? Kita baca secara bersama-sama. Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan 14 mulai. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara, sehingga statement yang tadi saya bilang bahwa Roh Kudus itu menyertai kita sampai kekekalan dalam dua persepsi sudah disebutkan di sini, yaitu selama kita dalam dunia ini, kemudian kita berakhir, hidup kita berakhir secara pribadi, tapi juga berakhirnya dunia ini, Roh Kudus menjadi tetap akan menjadi penolong kita. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan secara baik di ayat yang ke-13. Ayat ke-13 menjelaskan kepada kita ada tiga pengalaman penting yang menurut Rasul Paulus harus dimiliki oleh setiap orang Kristen dalam perjalanan iman Kristen. Sekali lagi, di ayat 13 ada tiga pengalaman penting yang harus dilalui, harus dimiliki, harus dialami oleh setiap orang percaya. Orang yang menyebut dia percaya kepada Kristus atau menyebut dia Kristen, dia harus mengalami tiga hal ini. Dan bukan hanya mengalami satu kali saja, memang pengalamannya satu kali merupakan jaminan, tetapi pengalaman itu akan terus dihidupi selama dia hidup. Tiga pengalaman penting itu adalah, yang pertama ada di ayat yang ke-13. Yang pertama adalah firman kebenaran, ya. Rasul Paulus mulai dengan mengatakan begini, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Yang pertama, Rasul Paulus menulis bagian ini, ya, dengan memulai dengan kalimat, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Pengalaman yang pertama, pengalaman penting yang pertama yang harus dialami, dimiliki dan dilalui oleh orang percaya, oleh orang Kristen, oleh saudara dan saya, adalah kita harus mendengar dan menerima kebenaran Allah. Rasul Paulus menulis bagian ini karena dia memiliki alasan. Alasannya apa? Karena dunia yang ada pada waktu itu, pada waktu dia menulis, ya, sama sebenarnya dengan sikon dunia sekarang. Sangat mirip, sama. Oleh karena itu kita bersyukur firman Tuhan ini up to date. Dia tidak ketinggalan sama. Kapan saja sangat berkorelasi dengan situasi dan kondisi. Bahkan yang sekarang kita sebut-sebut COVID ini, ya, banyak eksegesa-eksegesa mengenai ini penyakit, jenis penyakit ini, ya, ya, dihubung-hubungkan dengan penyakit sampar. Tapi kata penyakit sampar, ya, tidak langsung mirip atau identik dengan COVID-19 ini. Tapi ada merujuk kepada semua wabah penyakit yang sangat mematikan. Dan memang ada tertulis di dalam kitab Wahyu bahwa sepertiga dari penduduk bumi ini akan dimusnahkan dalam masa kesusahan pertama. Nanti lain kesempatan sudah kita bahas bagian itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis bagian ini karena dia memiliki alasan, karena dunia yang ada pada waktu itu, pada waktu dia menulis bagian ini, sama dengan sikon dunia pada masa kini. Sebab dipenuhi dengan segala macam ide yang menyimpang, dipenuhi dengan
macam-macam pemahaman yang menyimpang dari kebenaran dan juga filosofi yang tidak berdasar kepada kebenaran atau filosofi yang tidak berdasar. Lihatlah kata-kata bijak banyak dilahirkan, tapi sedikit kita senang dengan kata-kata bijak yang sebenarnya di dalamnya tidak memiliki makna yang mendalam. Iya, orang paling senang dengan kata-kata bijak. Lihatlah tontonan apa? Golden Ways. Apakah itu Golden Ways? Tidak. Bahkan dia yang meneriaki jalan emas pun jatuh juga, gagal juga. Dunia yang kita diami sekarang sama dengan dunia di mana ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Efesus, penuh dengan perilaku manusia yang tidak lagi memiliki pedoman yang benar. Ibu Bapak kasih Kristus, di mana-mana ada banyak hal yang hanya merupakan ilusi dan bayangan saja. Dunia sekarang adalah dunia yang tidak realistis, tidak nyata, tidak sesuai dengan kebenaran. Amsal pasal 21 ayat 2 bilang begini, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Kita lihat coba, siapa saja mau bikin apa saja, terserah dia punya suka, dia mau bikin apa saja terserah. Nonton lawyer straight, orang baku tunjuk, orang baku maki, orang baku angkat, macam-macam. Tidak usah nonton, hari-hari kita, di tetangga kita, di sekitar lingkungan kita, atau di jalan. Dunia semakin kacau. Dunia tidak punya pegangan yang benar. Hal-hal yang berbau tidak etis dipertontonkan secara umum. Kita lihat semua betul-betul tidak punya standar, betul-betul kacau. Sehingga itu menjadi ancaman juga untuk orang percaya. Tetapi syukur kepada Allah, masih ada Alkitab yang kita miliki sebagai pedoman hidup kita. Alkitab yang adalah firman Allah menolong kita untuk kembali kepada realitas, untuk kembali kepada kebenaran, bukan kepada sesuatu yang tidak pasti. Dalam Alkitab kita menemukan jalan, dalam Alkitab kita menemukan pedoman untuk tetap hidup. Ibu Bapak kasih Kristus, mari kita pahami kebenaran yang pertama atau pengalaman yang pertama, yaitu kita harus mendengar dan menerima kebenaran Allah atau kebenaran ilahi. Alkitab yang adalah firman Allah menolong kita untuk kembali kepada netas kebenaran, bukan kepada sesuatu yang tidak pasti. Dan dengan mendengarkan dan menerima kebenaran firman, kita akan kembali kepada apa yang benar. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, Rasul Paulus menulis kepada Timotius anaknya begini, tetapi tulisan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab, kita menemukan panduan untuk kita hidup. Syukur kepada Allah. Oleh karena itu pengalaman ini harus betul-betul kita alami, harus dialami oleh setiap orang percaya. Siapa yang menyebut dia Kristen harus mengalami pengalaman ini. Yang pertama adalah harus bersedia untuk membuka telinga dan hatinya untuk mendengar dan menerima kebenaran Allah. Karena apa? Karena hanya di dalam kebenaran Allah saja kita menemukan apa yang benar. Yang ditawarkan dunia itu palsu semua. Sinetron-sinetron itu hasil rekayasa. Satu anak sering bilang begini, Pak, tapi kan waktu di film itu dibilang begitu, itu rekayasa Joseph. Itu rekayasa, itu hasil settingan misalnya. Tidak benar semua. Dengan mendengar dan menerima kebenaran Allah juga, kita menyadari akan kesalahan kita. Ini yang penting. Ketika kita mendengar dan kita menerima kebenaran dalam Alkitab, kita menyadari akan kesalahan kita, kekurangan kita, bahkan keberdosaan kita. Ya. Ketika kita buka Alkitab atau kita dengar khotbah, kita harus mengakui bahwa itu salah.
yang terjadi di rumah begini, yang terjadi di lapangan begini, tapi ternyata begitu kita datang ke gereja atau kita buka kita, ternyata salah. Yang terjadi di kantor kita, ya, di sekolah kita, di kampus kita, bahkan mungkin dalam dunia pelayanan kita, ternyata ketika kita buka kebenaran kita, salah ternyata ya. Karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara, untuk kita betul-betul mengalami, melalui pengalaman ini. Dengan mendengar, menerima kebenaran Alkitab, kita akan menyadari akan setiap kesalahan yang kita buat, bahkan juga kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, keberdosaan kita, ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Tadi saya baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Tabiat manusia kita adalah tabiat yang cenderung kepada dosa. Hanya dengan mendengar dan menerima firman kebenaran, tabiat kita dapat dituntut. Dan melalui pertobatan dalam Kristus, kita dituntut oleh Roh Kudus untuk menerangkan apa yang sudah kita terima dan kita dengar. Bapak Saudara, pengalaman ini penting. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 ya. Itu luar biasa. Rasul Paulus bilang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh ya tentang Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu apa? Apa kekuatannya? Ayat 17 ya. Kita baca dulu. Ayat 17 supaya kita jelas. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah kenapa? Karena Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau percaya kepada Injil, maka kekuatan Injil itu akan terbuka. Dia akan menyelamatkan. Lalu kemudian ayat 17 memberi bukti lagi, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan orang benar juga akan hidup karena perkataan, perkataan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan menerima Injil kebenaran secara sadar, kita telah membuka akses bagi karya penyelamatan Kristus atas dosa-dosa kita. Dengan menerima kebenaran Allah, kita membuka hati terhadap karya penyelamatan. Pengalaman penting yang pertama dari seorang percaya adalah mari kita mendengar dan menerima Injil keselamatan. Karena itu jangan sampai bikin sampai apa hari ini. Bukankah sering begitu? Ah, terlalu lama. Padahal kita tahu di dalamnya ada kebenaran Allah. Siapa tahu Tuhan ada mau bicara untuk sekarang? Ya. Siapa tahu Tuhan mau bicara waktu itu? Ya. Paulus bilang, biar saja. Kristus diberitakan dengan motivasi, dengan maksud baik dan tidak baik, biarkan saja. Yang pasti Injil diberitakan selesai. Nah, kita mau terima siapa? Yang pemberita Injil kan? Yang Injilnya, yang intinya. Kita lihat intinya. Injil adalah kekuatan Allah. Kita terima ya. Karena apa? Karena di dalam ada nyata kebenaran Allah. Itu pengalaman yang pertama. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, pengalaman yang kedua masih di dalam ayat yang ke-13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Yang kedua, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Yang kedua adalah, pengalaman yang kedua bagi setiap orang yang percaya adalah percaya kepada Kristus. Pengalaman yang pertama tadi, harus mendengar Injil keselamatan, berita kebenaran, perkataan-perkataan isi firman Tuhan ya, harus didengar dan harus diterima. Itu pengalaman. Lalu kemudian pengalaman yang kedua adalah kita dituntut untuk mempercayai Kristus, untuk mempercayai perkataan itu, tetapi juga percaya kepada pusatnya, yaitu Kristus. Sebab firman Allah adalah Kristus sendiri. Kristus adalah firman Allah sendiri. Pengalaman pendidikan yang kedua adalah percaya kepada Kristus. Paulus berkata, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Bapak Ibu Saudara, waktu saya ini, saya garis-garis dalam Alkitab saya ini,
sangat banyak sekali pengulangan tentang Kristus. Kata Yesus Kristus atau dipakai kata ganti dia, ya, itu diulang lebih dari banyaknya ayat dalam satu perikop ini. Ya, sekitar 15-16 kalau kita pakai pengulangan-pengulangan banyak sekali. Saya garis-garis. Pertama Yesus Kristus, lalu kemudian di dalam Kristus, dan seterusnya. Dipakai lebih dari 14 kali atau lebih dari jumlah ayat di dalam perikop ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini kita pernah mendengar sebuah statement bahwa ya boleh ajaran boleh banyak, ya toko boleh banyak, tapi juru selamat cuma satu. Ya, setuju juga. Saya setuju. Lalu kemudian saya bikin kalimat di dunia ini banyak toko yang terkenal. Ya, terkenal baik. Mereka memberitakan ajarannya baik, ya. Toko yang punya ajaran baik, tapi hanya ada satu toko yang padanya ada jaminan kehidupan. Ya, tidak ada toko yang bisa bilang bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan bilang akulah jalan keselamatan, akulah jalan menuju kepada surga. Tidak ada. Yang ada, semoga kita semua tiba, ya, atau semoga kita mendapat tempat yang layak. Apa? Tidak pasti. Tapi Yesus pasti. Bukan hanya jaminan kehidupan selamanya ketika kita ada di bumi, tapi juga jaminan bagi kita di akhirat. Bapak Ibu Saudara, Kisah Perasul pasal 4 ayat 12 ya. Petrus waktu Roh Kudus mengurapi dia, lalu kemudian dengan kekuatan dari Roh Allah dia berkhotbah di Serambi Salomo. Bapak Ibu Saudara, Petrus berkhotbah di pasal 4 ayat 12 pada dia menyembuhkan orang lumpuh, lalu kemudian dia bilang, dan keselamatan tidak ada pada siapapun juga di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain, cuma satu saja, nama Yesus Kristus, yang kepadanya kita diberikan keselamatan. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Sehingga Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jalan, lalu kemudian aku kebenaran, aku hidup. Jadi kalau mau memiliki semuanya itu, milikilah Yesus. Percayalah kepada Yesus. Terima Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, merujuk kepada Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, tetapi kalau percaya dapat apa? Hidup yang kekal. Kalau percaya kepada Yesus dapat hidup yang kekal. Lalu kemudian di ayat 17 ke 18, barang siapa percaya ia tidak dihukum, tapi barang siapa yang tidak percaya ia dihukum. Nah, mengapa kita harus percaya, atau mengapa percaya kepada Kristus merupakan pengalaman yang penting? Karena kita pakai konteks dekat di sini. Di dalam perikop ini, di ayat 3, dibilang begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kita, kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 3 lah, hanya di dalam Kristus segala berkat rohani di surga dikaruniakan kepada kita. Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara, saya masih hidup di dunia. Saudara masih hidup di bumi, masih punya banyak pergumulan, masih punya banyak tugas tanggung jawab, ya. Kesusahan-kesusahan ke depan kita tidak tahu. Tapi dibenarkan di sini, dikasih tahu fakta di sini, ya, bahwa karena di dalam Kristus kita itu diberikan segala berkat yang ada di surga. Jadi berkat di surga itu kita punya dan diberikan untuk kita. Terus kenapa kita masih hidup susah-susah? Tidak, kesusahan atau penderitaan adalah cara Allah untuk terus memurnikan motivasi kita, untuk terus memurnikan motivasi dan keinginan kesembuhan kita untuk terus tetap ada dalam Kristus. Setuju? Iya. Karena itu saya tidak selalu takut. Ya, kadang-kadang saya harus dikuatkan oleh istri saya.
Tapi ketika membaca dia, kemarin saya diberkati sekali ada anak satu di Nebraska, saya sering mendoakan dia untuk dia kuliah di sana. Bahkan dia sudah jadi warga negara di sana. Dia pintar sekali, anak dari SMA Buka ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia punya status itu, dia bilang begini, jangan berkeluh kesah di tengah dunia yang sedang susah ini. Carilah apa yang bisa kamu syukuri dari apa yang kamu sekarang miliki. Kemudian dia ya, saya duduk di kursi malas saya bilang, saya di kursi malas, ada orang lain tidak punya kursi malas. Saya duduk di dekat jendela saya, baru angin sepoi-sepoi, saya bisa nikmati ini ya. Mungkin di tempat lain, orang lain tidak bisa. Barang paling sederhana. Tapi kadang-kadang kita bilang, susah sekali Pak Pendeta. Ya Pak Pendeta bukan enak, tapi kita setengah mati. Ya sudah, jadilah seperti iman. Tidak mati syukur. Berkat rohani di sorga itu milik kita. Ya, kita ada di dunia, tapi kita punya berkat di sorga. Dan berkat di sorga itu sering dan setiap kali sebenarnya selalu diceritakan untuk kita, cuma kita tidak sadar mana berkat di surga. Berkat di surga itu nanti kan selamat, keselamatan kekal nanti, kiamat baru dapat. Tidak, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, berkat Tuhan di surga itu yang sekarang kita alami dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikut di ayat yang keempat, di ayat yang keempat bilang, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mengapa percaya kepada Kristus merupakan pengalaman penting? Karena hanya di dalam Kristus kita menjadi orang yang dipilih untuk hidup kudus. Nah, saya kasih tahu di sini ada pemahaman yang salah, ya, bahwa ada yang sudah ditentukan untuk hidup kudus, ada yang sudah ditentukan untuk tidak hidup kudus, ada yang sudah ditentukan untuk selamat, dan ada yang sudah ditentukan untuk tidak selamat. Tidak seperti begitu. Ini kalimat yang pas dan benar. Hanya di dalam Kristuslah kita menjadi orang-orang yang dipilih untuk hidup kudus. Jadi percaya kepada Kristus dulu baru diselamatkan. Ini tidak ada, Allah sudah tentukan. Karena dosa semua binasa. Tapi karena dalam Kristus kita dipilih, karena saudara dan saya percaya kepada Kristus, makanya kita masuk dalam bilangan orang-orang yang dipilih. Jadi salah kalau ada pemahaman bahwa oh Tuhan sudah tentukan, jadi kenapa kita susah-susah, ya? Toh juga nanti akhirnya ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Tidak. Di dalam Kristus Tuhan pilih kita untuk hidup kudus. Tuhan pilih kita untuk menjadi orang-orang yang nanti akan ambil bagian dalam pemerintahannya di surga. Kemudian ayat yang kelima, mengapa percaya kepada Kristus merupakan pengalaman penting? Karena dengan percaya kepada Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Di ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus. Dengar sekali lagi, oleh Yesus. Jadi karena Yesus, Allah memilih kita untuk menjadi anak-anak Allah. Senang bukan kita? Saya anak-anak Allah. Kemarin saya punya sahabat meninggal, adik-adik saya, dua hari yang lalu meninggal. Kemarin saya menyebutkan flu saya dulu, buat kemarin saya sempat ke rumahnya. Lalu saya ada sempat kumpul mereka, kakak beradik di dapur. Lalu saya bilang, saya kasih tahu, saya ini anak seorang janda. Saya umur 19 tahun, papa saya sudah meninggal. Saya mau lulus SMA, papa saya meninggal. Hari itu saya bilang, sudah habis. Tapi orang Ambon kalau papa meninggal, itu artinya sobar tidak ada. Tidak ada yang menawari kita. Sudah hancur, sudah orang terhargai kita, sudah. Pemahaman itu terus ada, terus sampai saya kuliah di Jogja, pergi. Tetap. Sampai satu waktu saya menemukan ayat dari Mazmur pasal 58. Bapa dan perlindung bagi para janda dan anak yatim. Itulah Allah di tempat kudus. Apa yang saya ketemu ayat itu?
itu saya kira saya ikut kelas pengawal pengajaran awal ini kayak istikhar pengajaran dasar-dasar Kristen tentang percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah. Dari situ Tuhan mulai itu. Lalu kemudian mata saya terbuka. Salah satu buktinya adalah mama saya sekarang umur 77 tahun. Dia stroke. Sudah kena stroke dari tahun 98. Kena serangan stroke berkali-kali menurut orang medis punya kesehatan. Kalau kena serangan stroke, apalagi sampai morok, kalau dulu kali yang kedua itu bisa fatal, kalau tidak lumpuh sama sekali atau ya mati. Tapi kalau saya kena stroke berulang dua kali, bisa bisa. Jadi kami tidak tahu ada apa. Tapi Tuhan pelihara saya. Bisa kuatkan dalam saya. Saya kalian kata baru saya kasih tahu gopal plus jangan tak kamu punya apa jenazah disolok dikirim hari ini tiba jam 12 terima kasih mengalir mengalir sedih yang pasti jenazah sebentar saya bilang Tuhan bertanggung jawab. Kita harusnya bangga terus. Saya anak-anak. Saya anak. Betul COVID memang membahayakan. Tapi selalu ingat, saya anak. Saya buahnya satu hal. Saya cari. Musim COVID ini bukan cuma musim COVID sebenarnya. Dari awal lagi saya sudah. Yes. Kalau kamu suka susu, papa beli. Papa tidak banyak, tapi papa beli. Makanan yang terbaik saya. Istri saya kalau masak kadang-kadang alat-alat saya tidak boleh. Kalau untuk makan harus yang terbaik. Ini bukan bergaya. Harus yang terbaik. Karena apa yang kamu makan itu mulut itu menentukan juga apa yang terjadi dengan perkembangan fisik. Harus yang terbaik. Tidak harus mahal dan sehat. Ini cukup. Cus makan buah. Sehingga tak keluar sih. Ada pipul galon, ada galon dan motor, saya mampir dulu di pasar, saya cari buah. Aku sudah tuh mampir di pasar, aku sudah masuk ke pipul galon, taruh cari tempat aman, baru jalan cari buah. Karena saya tahu, saya harus pelihara saya. Oh Bapak, di surga itu pelihara. Dia tahu. Yang penting saya dengan Yesus, yang penting kelakuanmu harus cocok dengan apa yang dilakukan oleh Bapak aja. Jangan menyusahkan papa. Kalau menyusahkan papa, itu istimewa. Tapi kamu menyusahkan papa pun dengan main game, tidur malam-malam. Papa marah, tapi tetap besok, yos, ada. Wah, satu susu tinggal satu saset. Oh iya. Ini uang yang ada untuk susu. Istimewa. Kalau kita jalan, lanjut. Mengapa percaya kepada Kristus merupakan pengalaman yang penting? Ayat yang ketujuh, ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Karena hanya oleh Kristus kita ditebus dari dosa kita. Tidak ada yang bisa menyelesaikan problem dunia tentang dosa. Sampai akhirnya Allah sendiri harus turun berinkarnasi jadi sama dengan manusia, harus mengunjungi manusia. Tapi bedanya Dia tidak melakukan dosa. Dia harus pikul dosa, Dia harus jadi berdosa. Bukan Dia melakukan dosa, Dia harus jadi berdosa supaya layak untuk dikorbankan. Yesus tidak melakukan dosa, tapi Dia harus dijadikan berdosa supaya mati, supaya korban. Tapi Bapak Ibu Saudara, korban itu korban mulia, korban itu dipercaya karena tidak membuat dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita percaya kepada Kristus. Karena sekali lagi, karena hanya oleh Kristus kita ditebus dari dosa-dosa kita. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa saudara dan saya selain Kristus. Amin.
Selain Kristus, pengampunan dosa hanya ada di dalam Kristus. Penyucian akan dosa-dosa kita hanya ada pada Kristus. Karena itu, alami pengalaman ini, percayalah kepada Yesus. Terakhir, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, ya. Ayat 10 dan ayat ke-11, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 10 dan 11 tadi, karena dengan percaya kepada Kristus kita punya bagian di surga. Amin. Yesus berkata sebelum meninggalkan bangun, Yesus bilang begini, aku pergi. Bahkan sebelumnya Yesus bilang begini, adalah lebih berguna kalau aku pergi dari kamu. Murid-murid kaget, mau pergi kemana Tuhan? Ini ahli-ahli Taurat tidak suka dengan kita. Tuhan, ini sudah kami yang kami harapkan, yang kami harapkan ini. Mereka lihat mujizat, mereka lihat kuasa. Tapi Yesus bilang, adalah lebih baik kalau aku pergi. Lalu kemudian ketika duduk makan perjamuan, Yesus bilang ini, sebab aku pergi ke rumah Bapa, dan ke tempat di mana aku pergi, disitulah nanti kamu berada. Karena apa? Karena aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Makanya kalau di rumah anak pengaman, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Sebanyak apa? Sebanyak orang mau untuk percaya kepada Yesus. Sebanyak orang yang mau percaya kepada Yesus. Bahkan Tuhan bilang, Tuhan Tuhan bilang, dia mau semua, tidak ada yang tidak terselamat. Dia mau semua. Tapi kita bukan robot, itu kehendak bebas. Saudara dengar firman Tuhan hari ini, saudara mau terima, itu terserah. Tapi kalau saudara terima, saudara alami pengalaman pertama, lalu kemudian akan dibawa kepada pengalaman yang kedua. Ketika berjalan bersama dengan Tuhan, ketika saudara dengan, saudara akan menemukan seorang pribadi yaitu Yesus, yang menentukan nanti saudara akan tiba di sana atau tidak. Menentukan keselamatan hidup saudara. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketiba yang ketiga, pengalaman yang ketiga adalah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ibu Bapak kasih Kristus, Rasul Paulus menggunakan kata yang unik di sini. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ada kata dimeteraikan. Ibu Bapak kasih Kristus, saya menyelidiki ayat ini, ya, sebuah kata yang unik yang dipakai, ya, kata Yunani-nya dipakai kata spragiso, ya. Spragiso itu ternyata, ya, artinya itu, ya, kita sudah tahu meterai, ya. Saya membeli sebidang tanah, lalu kemudian mau dikasih uang di dalam kwitansi itu, bahkan juga di surat-surat pelepasan itu ditaruh meterai. Meterai, wah, tanda tangan pakai meterai, pakai meterai. Nah, apa gunanya meterai itu? Meterai itu gunanya dari kata spragiso ini. Ini artinya mengamankan atau memberi tanda untuk keamanan atau tidak dikacaukan atau tidak diganggu. Memberi tanda untuk tidak diganggu. Roh Kudus adalah tanda untuk kita. Roh Kudus adalah meterai untuk kita supaya kita tidak diganggu. Diganggu dengan apa? Nah, ada selanjutnya itu, ya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi jaminan untuk kita, memberi tanda untuk mengamankan kita, untuk supaya kita dalam perjalanan ke dunia ini, ketika kita mengakhiri perjalanan hidup kita, kita sampai to glorify, untuk kemuliaan Allah, kita sampai di surga. Jadi penting sekali untuk kita menerima Roh Kudus, atau penting sekali untuk kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita sebagai jaminan kita, karena kita masih harus melanjutkan kehidupan kita di bumi ini. Makanya disebutkan Roh Kudus punya nama Parakletos.
dari kata para kaleo. Dua kata, para dan kaleo. Para itu disamping, kaleo itu dipanggil, ya. Jadi Roh Kudus dipanggil itu untuk ditaruh di samping, ditaruh sebagai penolong. Para. Jadi Roh Kudus, sehingga Yesus bilang, ia akan menyertai kamu. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, karena nanti dia akan menyertai kamu. Roh Kudus itu sedang ada bersama-sama dengan kita. Ada zaman Bapa, ada zaman Anak, atau ada masa pelayanan Anak, tapi juga ada masa di mana Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus hadir sebagai wakil dari Trinitas untuk menolong orang percaya. Bapak Ibu Saudara, itu pemahaman sedikit tentang dimeteraikan Roh Kudus. Nah sekarang menuju kepada tema tentang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kadang-kadang orang terlalu berpikir susah tentang bagaimana dipenuhi Roh Kudus, atau dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa. Ibu Saudara, sangat simpel. Dalam ayat ini sudah dijelaskan bagi Ibu Saudara, ya. Saudara tidak perlu meminta dengan permohonan khusus kepada Allah Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah dijelaskan. Sama seperti ketika Yesus datang pertama kali 2000 tahun yang lalu, sama juga para abad mula-mula ketika Roh Kudus turun bertepatan dengan peringatan hari Pentakosta, disitulah Roh Kudus sudah ada bersama dengan orang percaya. Cuma kita selalu tandanya mana, dan kita selalu mengacu kepada kisah Rasul pasal 2. Oh harus ada bahasa, oh harus ada. Saya kasih tahu, itu masalah karunia. Itu karunia. Orang selalu selalu fokus karunia, karunia. Karena apa? Karena karunia itu spektakuler. Ya. Dan saya kasih tahu, gereja-gereja yang hanya berfokus kepada manifestasi karunia Roh Kudus, maka akan tidak fokus kepada pengajaran atau penggalian kebenaran Allah. Itu sudah terbukti. Sekali lagi saya tidak sedang menyudutkan pemahaman-pemahaman tentang karunia Roh Kudus. Tidak. Nanti bagian lain kita akan bahas karunia Roh Kudus. Tapi yang sekarang kita mau mengerti tentang seorang pribadi. Roh Kudus. Roh Kudus itu dia sama seperti Yesus. Dia sama seperti Allah. Karena memang dia Roh Kudus itu pribadi. Dia bisa diajak hidup bersama dengan kita. Dia bukan suatu cairan atau suatu benda yang seperti magic. Roh Kudus itu pribadi. Makanya nanti kalau melanjutkan lagi baca di pasal 4 itu dibilang jangan kamu melupakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus pribadi, pribadi kan punya hati, ya kan? Namanya pribadi kan punya hati. Roh Kudus bisa berduka. Kita tidak perlu menunggu dan mengharapkan pengalaman-pengalaman kedua atau pengalaman-pengalaman yang spektakuler setelah kita diselamatkan. Karena apa? Karena saat kita percaya sungguh kepada Kristus, kita telah menerima Roh Kudus sebagai oknum ketiga yang telah diutus Bapa untuk menemani atau menolong orang percaya. Setuju? Tidak perlu harus tunggu. Saya ingin dibaptis Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam Anda dan saya. Sudah ada. Dia ditempatkan, dia diutus untuk menjadi penolong bagi kita. Yang selalu ingin saya mau mengalami tanda-tanda kebenaran Roh Kudus, itu nanti karunia, dan karunia itu bukan kita yang mau bayarkan. Namanya karisma itu dianugerahkan, diberikan secara cuma-cuma. Bukan kita yang mau bayarkan. Jadi tunggu nanti Roh Kudus, ya. Tunggu nanti Roh Kudus yang berikan. Jangan dipaksa-paksakan. Dipenuhi Roh Kudus adalah berarti Roh Kudus bekerja mengubah setiap bagian dalam dari diri kita. Bahkan bekerja mengubah bagian-bagian hidup kita yang hancur berantakan sekalipun. Setuju? Jadi Roh Kudus sebenarnya ada dan sedang bekerja di dalam kita dan sedang mengubah kita. Jadi jangan pikir saya belum terima Roh Kudus, tolong doakan dia. Saudara menjadi baik dari pribadi saudara yang dulu hancur, yang dulu rendah. Aduh, saya tahu dia itu, saya tahu dia pemulung, saya tahu dia kelakuan. Tapi sekarang kok lain? Saya tahu dia dulu, tapi sekarang kok lain? Karena Roh Kudus yang sedang mengubah, ya.
Tuhan terus bekerja mengubah bagian-bagian dari pribadi kita. Dan saya katakan hancur berantakan seperti itu. Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus adalah dipenuhi dengan Roh Kudus adalah berarti Roh Kudus sedang bekerja terus mengubah setiap bagian dalam kehidupan kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menyadari keberadaannya sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus dan telah menjadi anak-anak Allah. Itu intinya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menyadari bahwa saya sudah ditebus oleh Kristus dan saya wajib untuk menjaga keselamatan saya. Lalu kemudian dalam kehidupannya akan melahirkan buah-buah roh. Ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari akan muncul buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, perkara kami dari Kudus itu nanti terserah Roh Kudus. Roh Kudus mau kasih untuk apa? Karena apa? Karena karunia Roh Kudus itu yang terjadi di Korintus, surat Korintus adalah mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan karunia dan akhirnya terjadi ketidakseimbangan, kekacauan. Karena apa? Karena orang dapat karunia, orang cenderung sombong. Lihatlah Roh Kudus sekarang. Publikasi-publikasi penting, katanya itu untuk penginjilan. Tapi lihat baik-baik. Siapa yang dimuliakan? Karena apa? Karena Roh Kudus itu datang untuk memuliakan Kristus, bukan untuk memuliakan subjek, bukan memuliakan denominasi gereja, bukan memuliakan satu. Roh Kudus datang itu untuk memuliakan Kristus. Karena Kristus bilang, kalau ia datang nanti ia akan mempermuliakan aku. Sama seperti Kristus datang, Kristus mempermuliakan Bapa. Demikian juga Roh Kudus datang, Roh Kudus mempermuliakan Kristus. Lihatlah dalam khotbah-khotbah Petrus waktu itu. Setiap kali apa yang diucapkan Petrus selalu mengarah kepada Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kenapa? Karena dia berkhotbah dengan karunia Roh Kudus. Setiap karunia yang beroperasi dalam jemaat, kalau tidak memuliakan Kristus, Bapak Ibu Saudara, itu bukan karunia Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Demikian juga dengan setiap perilaku hidup kita yang tidak memuliakan Kristus, itu bukan kasih dari pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan kasih dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi sangat gampang, sangat simpel. Kita sudah ada Roh Kudus, tinggal kita memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk berkarya. Kita buka hati kita kepada Roh Kudus, lalu kemudian Roh Kudus berkarya. Itu namanya dipenuhi Roh Kudus. Bukan dengan tanda satu, bisa berbuat, bisa berkata-kata dengan bahasa roh, atau bisa melakukan mujizat ini dan itu. Itu karunia. Karunia diberikan untuk pembangunan jemaat, pembangunan tubuh Kristus. Karena itu waktu bersama pengalaman dan ketiga, mari kita buka hati untuk Roh Kudus. Jangan tutupi, jangan batasi dia. Caranya kita batasi dengan apa? Kita mengikuti keegonya sendiri. Kedagingan kita sudah ada suara Roh Kudus. Jangan, oh sabar saja, biar saja, tidak apa-apa, jangan balas. Tapi kita dibalas, ya selesai, Roh Kudus tidak akan kerja. Roh Kudus tidak, biar. Saya kasih tahu lagi kebenaran tadi. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tidak akan meninggalkan orang percaya, tidak. Karena memang dia diutus untuk ada di samping kita. Yang ada adalah ketika kita tidak melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, Roh Kudus berduka. Efeknya adalah apa? Kita tidak semangat untuk berdoa. Efeknya adalah setertuduh berusaha. Tapi tergantung, kalau mau tanggapi, mau lanjutkan itu kesadaran sendiri, puji Tuhan, dia bisa berkarya terus. Tapi kalau kasih liar terus, dia berduka. Dan kalau orang berduka, Bapak Ibu Saudara pernah pacaran, kan? Ada yang pernah pacaran, kan? Sudah pasti tahu kalau diduakan atau dibukakan, aduh sakit, sakit hati. Kalau orang sakit hati, orang pernah mau bikin apa-apa. Orang loyo, saya tidak mau. Dia tak tadi bilang apa di sini. Kalau kudus, jangan dibatalkan kudus. Biarkan dia. Miliki kebiasaan yang bisa mengatakan. Bangun kebiasaan yang biasa. Maka nanti Roh Kudus akan membuktikan perlu. Ketika saudara bangun pagi, Tuhan besok saya mau bangun pagi. Saya bangun pagi, saya mau bikin apa ya enaknya, langsung bikin tema kan. Oh iya bisa juga. Tapi sebenarnya itu bikin apa ya, nonton ini boleh gak, nonton ini mumpung lagi istirahat di rumah semua. Tapi saya mau duduk di meja saya. Saya mau bicara.
baca itu Roh Kudus. Tubuh kita, biarkan dia berkuasa, biarkan dia berkuasa, dan nanti dia akan menolong kita. Bahkan Tuhan Yesus bilang, penolong itu nanti dia akan tolong kamu menyingkapkan semua rahasia-rahasia yang pernah aku katakan, yang pernah aku ajarkan. Dia nanti akan mengajarkan kepada kamu. Dan oleh karena itu, kalau pengkhotbah tidak ada dalam tuntunan Roh Kudus, maka sudah, yang tinggal itu hanya karena sebatas iman kita. Tapi ketika kita itu sudah buka sini, langsung itu sudah, sulupa jam, sudah, tinggal, wah ketemu lagi, buka ini, buka ini, buka kongregasi ini, karena Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati tiga pengalaman ini. Tiga pengalaman ini akan terus continue, akan terus continue, harus terus berlangsung. Terima kebenaran, ya, memuliakan Kristus, lalu kemudian dituntut oleh Roh Kudus. Terima kebenaran, ingat Yesus Kristus yang dimuliakan, lalu kemudian terus berjalan dengan Roh Kudus sampai tiba kesudah. Kita dipanggil, puji Tuhan. Kalau kita tetap dijaga, dilindungi sampai dunia kiamat, puji Tuhan juga. Tuhan berkati kita semua, ya. Biarlah kita maju terus. Sekali lagi, tekun dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Supaya itu kita memahami, ya, pemahaman-pemahaman yang benar. Jangan sampai salah dalam pengajaran-pengajaran atau penafsiran-penafsiran ini. Tuhan berkati kita semua. Saya kasih naik ke kita. Tiada yang mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Bait suci itu adalah kita. Dia sedang mengalir. Dia ingin supaya dia diberi kekuasaan. Dia diberi keleluasaan untuk berkarya dalam hidup kita. Mari.
Engkau mengampuni dosa-dosa. Maka Engkau menyucikan kami. Dan ketika kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu, mempercayai kebenaran-kebenaran Allah, itu mengubah hidup kami. Ibaratnya dengan itu, Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus yang adalah penolong, penolong ketiga dan Allah Tritunggal, ada bersama dengan kami, ditempatkan sebagai penolong bagi kami orang-orang percaya, sementara kami masih terus berjuang dalam kehidupan kami. Dan terbukti Roh itulah, Roh Allah yang telah menuntun kami sampai dengan detik ini. Kami melihat jauh ke belakang, oh betapa kami berubah dari kehidupan lama kami. Kami sadar bahwa itu semua karena pekerjaan Roh Kudus sedang terus bekerja dalam kehidupan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berdoa secara khusus, biarlah jemaat GKM Kasih Karunia, biarlah mereka tekun setia menerima kebenaran-kebenaran Allah. Biarlah mereka terus tekun setia dalam saat-saat penuh mereka secara pribadi untuk terus hidup bergantung kepada kebenaran-kebenaran, berpedoman kepada kebenaran-kebenaran Allah. Kemudian mereka senantiasa terus memuliakan Kristus dalam kehidupan mereka, karena keselamatan telah diberikan kepada mereka. Dan juga mereka memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus, di mana mereka membiarkan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus untuk terus berkarya dalam kehidupan mereka, menyucikan, menyempurnakan mereka, memperbaiki bagian-bagian Kudus sampai kesempatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur, aku juga berdoa untuk mereka siapa saja Tuhan, dimanapun berada, yang mungkin saat ini sedang menonton atau siaran ini. Aku berdoa Tuhan, Roh Allah memenuhi mereka, biarlah mereka membuka hati mereka untuk menerima kebenaran Allah, Injil yang sedang diberitakan dimanapun mereka dengar Tuhan. Biarlah ketika telinga mereka mendengar, mereka mampu hati mereka untuk menerima, karena dengan kebenaran Allah mereka memiliki jaminan selamatkan. Kemudian Tuhan, mereka boleh membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan Allah, terima kasih. Sangat bersyukur untuk berkat firman Tuhan kepada membuka pemahaman bagi kami bagaimana hidup di penuh dengan Roh Kudus. Kami mengizinkan Tuhan Roh Kudus berkarya supaya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dalam hal kita dan penguasaan diri boleh kami terapkan dalam kehidupan kami.